dan Dekar Motocross Indonesia, Pak Kemet Juri dan Satu. Konsentrasi maksimal. Jangan putus stadion. Thank you.
Thank you.
sepatu di depan angka. Mana di bujur kembali. Kita tunggu pada satu putaran terakhir dan last lap pendekar Indonesia. Mohamed Zulmi dan Sebal lintas di posisi pertama di bawah putaran di genap ronda tahap 9 Egan Matsepe FM Jaya Semenuk dan Pro Motocross Training Sidoarjo dan satu putaran terakhir untuk dua tiga Raffi Ade Irizona, Haji Mukim Makassar, Madura, dan Sambil Perangagung, 303 masih berada pada posisi yang ketiga, dan dapat disegerakan gak bahaya membantu, dan perhatikan, menuju garis finish, sahabat yang dimulai kata kota Indonesia, Pemprov Jawa Timur. Triple, perhatikan triple. Lagi pemotor perhatikan pendekar motocross Indonesia Mohamed Zulmi dan Sebal. Wow, luar biasa di perjalanan finish yang ke-23 dan Raffi Ade masuk pada posisi yang kedua. Kita tunggu siapa yang berada di posisi ketiga, M. Dava. Dan di posisi yang keempat, perhatikan. Empat, Ligo. Awas. Baik, dan sekali lagi sebenarnya. Terima kasih luar biasa kepada pemerintah Kota Batu, Romo, Ikatan Motor Indonesia, Kota Batu, Kodim 0818, Batu, Polres Batu, terima kasih, Dinas LH Kota Batu, terima kasih, Dinas Kesehatan Kota Batu, terima kasih, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batu, terima kasih, Disub Kota Batu, terima kasih, BPJS Ketenagakerjaan, terima kasih, Surya, Nason Motoran luar biasa, Surapati Unit Trans Kawasaki, terima kasih, Kopiko Lucky Day, thank you, Toko Bangunan Intraloka Basera, terima kasih, Tento Bensin, terima kasih, Rocky MX99, terima kasih.